Oke guys, berjumpa lagi bersama saya Bayu Galung ya. Hari ini kami kembali mau muat buah sawit lagi. Buahnya sudah numpuk ini ya. Oh, kali ini kami muatnya ke dalam jonder. Ya. Oh, selama ini kan saya muat mobil, jadi kali ini mau langsung dulu. Buahnya sudah numpuk teman-teman ya, banyaknya. Oke, kita langsung saja ke videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mari. Oh, berhubung teman saya lagi putus cinta, guys. Agak lemas dia sedikit. Nah. Munjung maju ah. Mau nadal ini gue nih. Munjung aja dulu, munjung. Munjung aja dulu. Jalan parah. Cuaca panas. Tapi dia besin kan? Tadi dia enggak masalah. Kering kok bagi kok. Gila air gitu banyak airnya kok. Panas sih. Nam enggak kok ya? Hah? Nam kok enggak? Ini kayak tuang-tuang. Lihat. Emang tapi oleh si Agung udah masuk. Lu bilang masukin gak? Udah lah. Minggu sini langsung gak masuk pung. Kan ini baru. Panas. Sanggup juga gender udin ngedam lah memang ngebet kan gender kita pun gak udah ngedam nanti gue ini dapet tak duit nanti si udin sanggup ngedam bongkar bomnya gak sanggup gitu. Wajar lagi petak kalau kita antrin ya kan dia terbaik di Riau ini. Tapi kalau masuk entertainment ini, coba mau cari di Kembar. Bukan napasnya, panasnya. Panas sekali, Bung. Lampunya terang-terang. Lagi ngecas baterai. Matiin dong. Jaga yang punya lagi taruhan iya kan juga. Yes, ada babon satunya.
panas. Nah, 3 biji guys ya baburnya. 1 2 3. Oh. Besar. Anggaran 10 kilo lah. Oke. Bisa di mana buat tahu sih? Sebelman sementara sinyal 56 enggak masuk dia. Boleh berangkat pagi ni lek 2 katanya kan. Gimana mau pulang sih bilang? Kalau gua minum di sini kan. Enggak tahu dia. Enggak tahu dia sih malam. Dia tadi malam. Godang takut takut kejepit kita harus buah hati aduh ini konten aduh ini konten guys rela besar guys. Oke guys ya, itu dulu muat buah sawit kami di pagi hari ini. Oh, nggak bisa muatan banyak-banyak teman-teman ya, karena baru kondisi hujan juga, jadi jalan agak hancur. Oke, terima kasih yang sudah mendukung, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.